Setelah bercerai dari aktor Arya Saloka, tiba-tiba Putri Anne berencana mau melanjutkan pendidikan. Ibu Ibrahim Jalal Eddin Rumi tersebut hendak melanjutkan kuliahnya. Setelah sebelumnya, dia pernah menjadi lulusan universitas di Amerika Serikat. Kini, Putri Anne putuskan untuk melanjutkan kuliah lagi setelah beberapa tahun fokus jadi seorang ibu rumah tangga. Sekarang setelah bercerai, Putri Anne ingin mengisi waktu luangnya untuk bersekolah lagi. Hal tersebut diketahui dari pernyataan Putri Anne saat siaran langsung di TikTok baru-baru ini. Iya, aku tuh pengen ngambil kuliah online. Kakakku, Wewe lagi ngambil kuliah online tahu. Hebat ya Wewe ya, udah umur 43. Eh, tahun ini, eh udah Wewe udah 44. Tuh, udah 44. Terus masih mau uh, apa namanya? Masih mau kuliah. Gitu. Jadi nggak ada kata telat sih ya buat sekolah ya. UT iya, mau ambil UT emang Kursus singkat, nggak mau ah eh. Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia